Jangan kapan akan berakhir. Hanya tuh, cenderung. Hanya engkau yang tahu. Tak lupa. She's gone out of my life. How was wrong? Ramai ada, dalam. Forgive me, girl. Hello. Erdan. Okay, Ekon. Hey. Apa kau ni hidup menunda dari tadi ni? Apa yang kau fikir? Apa masalah kau? Eh, Nadia. Nak terima pinangan Husni ke? Itulah kalau dia terima pun masalahnya. Bila nak tunang? Manalah aku tahu, tak ada pula aku pergi tanya dia. Rit. Mak kau, macam mana? Terima tak pinang usaha? Tak tahulah. Tengok air muka mak aku, dia macam terima lah. Abah. Abah macam mana, Abah? Kau. Kau setuju tak? Eh, apa kau ni? Banyak saya tanya ni. Kau ingat aku boleh baca ke perasaan orang? Ni lah, Di. Kalau kau tanya aku lah. Kalau diri aku, kalau aku dah suka kat orang tu, aku sayang orang tu, sikit pun aku takkan berpaling. Ha? Walaupun dia tak suka aku sekalipun, hati aku tetap takkan berubah untuk dia. Ya, aku tahu yang kau maksudkan tu, Mia. Ha? Engkau dengan Mia memang tak bolehlah berpisah pun. Bawa nak datang Sultan Bidadari sekalipun, hati kau tu tetap untuk Mia. Aku tahu. Bukan itu ke patutnya kita buat? Bila kita dah sayangkan seseorang tu, boleh ke hati kita berubah? Tak, ni kau tanya aku banyak sangat ni. Kau dah berkenan dengan siapa ni? Husni? Kau agak. Ke kau kenal dengan Zura? Di, tak apa Di. Kalau kau betul-betul hati kau tu dah terpikat dengan Zura tu, kau teruskan. Tak ada siapa boleh halang. Sebab itu hati kau. Tapi aku tanya kau sekali lagi. Takkanlah senang-senang kau boleh lupakan dia? Tapi Di, kalau kau betul-betul sukakan Zura tu, kau nak kahwin dengan dia, aku sokong. Tak ada siapa boleh halang. Aku memang nak kahwin, Ri. Alhamdulillah. Kawan aku nak tamatkan zaman bujang dia. Ha? Ri.